Hai guys, kembali lagi sama aku Cindy. Di sini aku lagi ada di salon dekat rumahku. Kebetulan ini memasuki tahun baru dan aku pengen warna rambut yang baru dong. Dan ini adalah warna rambutku sebelumnya. Dan di videoku yang sebelumnya ini adalah warna dari Garnier. Ya, kalian bisa lihat sendiri gimana warnanya yang udah memudar di rambutku. Dan kira-kira jadinya kayak gimana ya rambutku. Next, ini adalah proses bleaching. Kira-kira masuk nggak ya, karena ini adalah bleaching yang kedua mungkin, karena warna rambutku itu susah banget masuknya. Dan menunggu. Selagi aku menunggu, aku penasaran banget sama warna rambutnya. Kira-kira masuk nggak ya? Yay, setelah beberapa jam, finally, ya sebenarnya sedikit kecewa sih, nggak sesuai dengan harapan. Jadinya kayak ke orange gitu, mungkin efek warnaku yang udah kebal banget sama warna pewarna yang Garnier, jadinya kayak gini. Ya mau gimana lagi, sepertinya aku harus ulang lagi deh untuk pewarnaannya. Aku rasa ini belum maksimal dan lumayan jauh dari harapan sih. Dan ini adalah warna rambutku di outdoor, di bawah sinar matahari. Terang banget kan? Yang aku mau itu abu, bukan yang orange. Mungkin selanjutnya aku harus perbaiki lagi untuk warna rambutnya. Aku bisa ngerekam buat warna yang selanjutnya ya.